Halo guys, selamat berjumpa kembali di video saya yang seterusnya ini. My next video, yang mana saya mau memperkatakan tentang tiga pekerjaan bagian farm yang sangat digeruni di Australia. So, salah satunya ialah, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, oke? Guys, ini nama dia brokolini. Brokolini. Okay, it's brokolini. Ini nama dia brokolini. Dia bukan brokoli. Okay. Bezanya dengan brokoli is this one. This one, the big one. Ini nama dia brokoli. Okay, nampakkan beza dia. You say you love me, but I don't think that is true. It's all for you. Hey guys, thanks for watching this video. Hari ini saya bekerja di ladang brokoli ini. Yang mana merupakan ranking teratas, antara ranking teratas pekerjaan bahagian farm yang sangat-sangat digeruni. So, hari ini adalah hari pertama saya bekerja di ladang brokoli ini. Well, seperti yang kita tahu, seperti yang diketahui, pekerjaan ini tidaklah semudah yang disangka. Tapi memang boleh tahan lah. Dia push bagian pinggang. Bagaimanapun. Kenapa digeruni? Sebab kita yang bubut traktor, bukan traktor bubut kita. Hari saya berada di ladang brokoli ini. You say you love me, but I don't think that is true. It's all for you. Okay, nampaknya saya sudah berjaya melalui tiga ranking hebat, pekerjaan yang hebat di Melbourne. Yang paling ditakut di sini. Syukur, terima kasih kepada sini-sini yang memang berada di sini, sebab sudi membantu, khasnya orang macam saya hari first day bekerja di ladang brokoli ini. Seperti yang saya katakan sebelum ini, teamwork bagi pekerjaan seperti ini, yaitu bila kita menggunakan tenaga fisikal yang berlebihan, kita sangat memerlukan teamwork yang kuat dan mampu memberikan kita semangat untuk terus bekerja. Oh, turun sudah. Oh. Malam tapi pinggang kan? Air suam tadi. Ah, garam. Terima kasih telah menonton!
show. It's all for you. Ternyata memutik brokoli ini, sayur brokoli ini tidaklah semudah yang disangka. Pula.